dan di Ayudhya Farm banyak stok, mulai dari domba lokal, ada ratusan domba lokal ekor tipis, ada domba Garut Super, dan juga ada awasinya. Nah, tidak diragukan lagi ya teman-teman, domba-domba jenis Dorper layak mendapat perhatian dari para peternak domba. Domba Dorper ini sangat bersahaja, memiliki kinerja yang baik pada dagingnya. Sangat kuat dan juga tahan dalam segala kondisi ya teman-teman. Terbukti di kandang ini, yaitu di daerah Wonosari ini, semenjak memelihara domba Dorper sampai hari ini pun sehat-sehat semuanya, tidak ada yang mati teman-teman. Saya juga berdoa buat teman-teman semuanya, dombanya sehat-sehat selalu ya. Nah sobat semuanya, bisnis ternak domba Dorper ini memang menjanjikan dan menguntungkan, tetapi juga perlu diperhatikan cara pemeliharaannya, cara SOP perawatannya juga ya teman-teman. Karena domba Dorper ada banyak manfaat, diantaranya kemudahan dan kecepatan reproduksinya. Satu betinnya membawa 2 hingga 5 anak ya, melahirkan paling sering ringan, tidak membutuhkan intervensi manusia. Domba jarang mati, ini memang jarang mati, terbukti di Ayudhya Farm ini sejak pembelian sampai hari ini pun sehat-sehat semua teman-teman. Dan tumbuhnya juga cepat ya teman-teman. Untuk resistensi terhadap parasit ya, fitur berharga ini berlabuh secara genetik. Organisme Dorper tahan terhadap cacing dan parasit kulit. Di antaranya itu teman-teman, cukup melakukan pengobatan cacing bisa setahun sekali untuk pencegahan. Dan perlu ditekankan bahwa kenaikan berat badan sungguh sangat cepat. Nah, domba Dorper ini bisa digembalakan di padang rumput bahkan dengan vegetasi yang jarang. Ini menanggapi dari teman-teman kemarin sahabat Pecar Farming yang bertanya tentang domba Dorper ini apakah bisa diumbaran. Sangat bisa teman-teman. Terbukti teman-teman kita yang di Australia yang beternak bahkan luasnya 1 hektar pun tanpa atap pun tetap kuat, bahkan kehujanan pun tetap kuat. Tapi juga lebih bagus kita perhatikan kesehatannya dengan juga SOP-nya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita bahas lagi tentang domba Dorper ini yang di koloni ada sekitar 20-an dengan domba Dorper F1. Oh iya, domba Dorper ini juga sangat tahan terhadap segala macam infeksi. Tapi juga perlu tahu aturan kebersihan kandang ya. Dan perlu harus selalu mematuhi. Nah, untuk ruang untuk Dorper harus dilengkapi sedemikian rupa sehingga akan nyaman. Nyaman bagi Dorpernya juga, bagi yang staf melakukan pembersihannya juga nyaman semuanya. Tentu saja ya teman-teman, domba ini sepertinya domba lain, juga seperti domba lain ya, harus diberikan vaksinasi pencegahan yang diperlukan. Jadi teman-teman yang menginginkan domba Dorper ataupun domba-domba lokal bisa silahkan langsung WA saja, udah saya cantumkan di YouTube Cap Farming.
Nah, teman-teman, domba-domba ini, yaitu domba yang kita silangkan di koloni ini, yaitu domba Dorper F1 betina disilangkan dengan domba Dorper full blood jantan ini menghasilkan F2. Bagi teman-teman yang tertarik mau menyilangkan, bisa dititipkan di Ayudhya Farm. Nanti bisa hubungkan ke nomor di Ayudhya Farm. Nanti kita akan koordinasi, dan juga silakan teman-teman WA dulu sehingga kita bisa menyiapkan segala fasilitas dan kandangnya juga. Nah, bagi teman-teman yang tertarik beternak domba Dorper tapi pengen yang ekonomis saja, bisa silakan beli yang keturunan domba Dorper. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton dan menyimak video kami. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, dan juga aktifkan loncengnya. Dan saya mohon maaf kalau penyampaian tutur kata saya kurang bagus. Salam ngarit, Lur. Salam sukses buat Anda semuanya.